Tapi orang kita, bila kita cakap dia nak uruskan pusaka, oh, katanya kubur masih merah. Kan, dah sibuk bercerita tentang isu harta, sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Pewarisan dalam Islam ni melibatkan harta pusaka, melibatkan perancangan harta dalam harta seseorang lah, okay, orang Islam terutamanya, dan juga mungkin melibatkan juga harta orang yang bukan Islam ataupun mu'alaf dan sebagainya. Okay, banyak isu-isu dalam Malaysia berkaitan dengan harta pusaka. Ada yang bertelagah, ada yang muafakat, ada yang tidak sebulu, orang kata kan, berkaitan dengan isu sampai berlaku halau-menghalau di kalangan waris, berlaku isu yang pada kita macam tak logik di akal, tapi ianya berlaku. Bila berlaku kematian seseorang, terutama orang Islam, okay, sebenarnya apa yang perlu didahulukan adalah menguruskan hutang si mati. Iaitu dalam bahagian pewarisan, kita ni ada dua hak. Satu, hak si mati, dan kedua adalah hak waris. Dan yang kita kena utamakan adalah hak si mati dulu, iaitu hutang arwah perlu diselesaikan. Okey, selepas selesainya hutang, kita tengok pada level kedua, iaitu harta sepencarian. Adakah isteri ataupun pasangan ini nak menuntut ataupun tidak? Jadi sekiranya pasangan nak menuntut harta sepencarian, jadi kena tolaklah dulu harta sepencarian tersebut. Setelah ditolak hutang tadi, hutang, harta sepencarian, lepas tu kita tengok pada ketika hidupnya si mati ini, adakah si mati ini pernah mewasiatkan hartanya kepada orang lain, iaitu mungkin 1/3 hartanya nak diwasiatkan kepada masjid contohnya. Jadi perlu ditolak dulu yang itu. Okey, kemudian barulah baki daripada harta-harta yang telah ditolak ini menjadi pusaka dan perlu diagihkan mengikut hukum faraid. Bukannya terus mati je seorang Islam itu terus diagih mengikut faraid. Tak. Dia mesti tengok dulu hutangnya, mesti ditengok dulu harta sepencariannya, dan perlu ditengok dulu wasiat 1/3 yang telah dibuat. Sekiranya ada, kita perlu selesaikan yang itu dulu. Okey, yang kedua kita pergi kepada faraid lah. Ramai yang sangat yang tak faham tentang isu faraid, di mana faraid ini sebenarnya yang menerima itu ada tanggungjawabnya. Okey, kita pecah kepada tiga sebenarnya untuk bahagian faraid ini, untuk waris-waris. Satu, menerima bahagian faraid tetapi tidak perlu bertanggungjawab ke atas harta tersebut. Kedua, menerima bahagian faraid tapi perlu diselangi dengan tanggungjawab. Ketiga, tidak menerima pun faraid tapi perlu menerima tanggungjawab. Okey, yang pertama tadi, iaitu menerima faraid tidak perlu bertanggungjawab ke atas sesiapa. Contohnya isteri. Isteri memang dapat 1/8, tapi apa yang diterima adalah mutlak untuk dirinya. Dia tidak perlu menggunakan wang tersebut untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Okey, yang bawah umur. Okey, yang kedua, menerima bahagian faraid dan perlu bertanggungjawab ke atas harta tersebut. Contohnya, bapa mertua ataupun ayah kepada si mati ataupun adik-beradik kepada si mati. Menerima bahagian faraid perlu menanggung nafkah kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan itu tadi. Okey, yang ketiga, tidak menerima bahagian faraid tetapi perlu memberi nafkah kepada anak yatim. Contoh situasi, si mati meninggalkan anak lelaki. Okey, ibu ayah pun dah memang tak ada. Waris faraidnya hanyalah isteri dan anak-anak yatim tadi. Kan, kalau ikutkan, adik-beradik memang tak ada bahagian. Betul, sebab ada anak lelaki yang telah blok daripada adik-beradik itu terima bahagian faraid tersebut. Okey, tapi disebabkan anak lelaki itu di bawah umur, masih tidak boleh bekerja, masih tidak boleh memegang duit dan sebagainya, jadi sebagai adik-beradik si mati dan lelaki, adik-beradik ini perlu menanggung nafkah
anak tersebut. This is duduk sekolahnya, makan minumnya dan sebagainya. Okey, so sebenarnya walaupun pakcik makcik ini melepaskan bahagiannya kepada anak-anak yatim ini, tidak bermakna dia juga terlepas tanggungjawab. Dia mesti dan masih kena berpegang kepada tanggungjawab yang perlu dipertanggungjawabkan. Contohlah, setiap kali budak tu nak sekolah, still kena bagi juga duit sekolah, still juga kena bagi nafkah, makan dan minum kepada anak tersebut. Dan sekiranya anak itu nak berkahwin, masih juga perlu menjadi walilah terhadap anak-anak yatim tersebut. Cumanya benda ni dia boleh berbincang kepada Balu Si Mati, sebab yelah, kita ni pun faham situasi, mungkin waris ini bukanlah orang senang. Kan, dengan cara dia melepaskan hak, perbincangan dibuat, mungkin okey, saya melepaskan hak, jadi saya ni boleh tak kalau saya tak bagi nafkah ataupun tidak memberi nafkah bulanan ataupun tidak memberi duit sekolah. Gunakanlah duit yang saya dah lepaskan tadi untuk sekolah anak-anak ini. Ha, itu boleh, tak ada masalah. Ramai orang kita masih tak faham apa itu wasiat. Sebenarnya dalam Islam, wasiat ini adalah wasiat kepada bukan waris, dan takat pemberian hanyalah setakat 1/3 harta sahaja. Itu pun setelah ditolak hutang dan setelah ditolak harta sepencarian jika pasangan menuntut. Ada lebihan, adalah wasiat 1/3 itu tadi. Dan tidak boleh seseorang itu mewasiatkan hartanya kepada waris faraidnya. Sebab itu kita kena clear tentang isu siapa waris faraid sebelum kita merancang harta. Okey, sekiranya kita nak mengikut wasiat yang dibuat, contohlah si mati ini mungkin dia tak tahu yang wasiat ini tidak boleh diberikan kepada waris, dan dia pun buat. Jadi boleh nak ikut, tapi dengan syarat waris-waris faraid tadi mesti dengan jelas mengetahui bahagian faraid yang diterima. Kemudian barulah dia boleh bertaharuj untuk mengikut wasiat yang telah dibuat. Contoh, si mati nak wasiatkan rumah tersebut kepada anak perempuan dan anak lelakinya secara sama rata. Jadi anak lelaki ini tadi, sebelum dia setuju dengan wasiat yang dibuat kepada dia tadi, dia kena tahu dengan jelas berapa bahagian faraid yang dia terima. Kemudian barulah dia boleh bersetuju ataupun tidak. Terpulang kepada dia sendiri. Okey. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan hibah. Hibah ini sebenarnya pemberian kasih sayang yang kita boleh bagi dekat sesiapa pun. Tiada takat. Kan, biasanya kita dengar ada orang kata hibah ni ada takat pemberian. Dan sebenarnya tak ada. Dia boleh bagi banyak mana yang kita nak dan boleh bagi kepada sesiapa sahaja. Dan hibah ini bukanlah menidakkan hukum faraid, tidak. Tapi dia adalah memudah cara kan seseorang ataupun si mati mahupun waris untuk menerima harta tersebut. Kan, kita masa kita hidup terpulanglah kepada kita untuk bagi kepada siapa harta yang kita nak. Tidak ada istilah hibah menolak hukum faraid, kerana hibah ini kita buat semasa kita hidup. Tiada yang paksa kita untuk memberikan harta kita kepada sesiapa yang kita mahu. Okey, sekiranya suami nak berkahwin lain, kita boleh tuntut harta sepencarian yang kita rasa memang kita ada memberi sumbangan sepanjang proses perkahwinan kita tu. Kebanyakan orang kita mengatakan, okey, suri rumah tidak boleh menuntut harta sepencarian. Kononnya tidak ada sumbangan kan terhadap perkahwinan tersebut. Sebenarnya kita tengok, walaupun dia adalah suri rumah, tapi siapa yang menyediakan makanan di dapur? Siapa yang membasuh baju? Siapa yang menyediakan anak? Siapa yang menjaga anak, hantar anak pergi dan balik sekolah? Itu adalah sumbangan secara tidak langsung yang diberikan oleh pasangan. Jadi sebenarnya ia boleh dituntut. Cuma proses tuntutan itu perlulah dibuat di mahkamah syariah. Jadi apa segala perancangan yang kita nak buat, kita mesti tahu dengan jelas siapa waris faraid kita, siapa yang kita nak beri, okey, bagaimana cara kita nak buat dan apakah rukun dan syarat yang perlu kita ikut. Di Malaysia, kita ada 3 institusi yang menguruskan pusaka lah. Satu, Amanah Raya.
kedua pejabat pusaka kecil dan ketiga mahkamah tinggi sivil. Sebenarnya isu urusan pusaka tidak diuruskan, urusan harta terbeku, sebenarnya punca utama adalah kos. Setelah bertahun-tahun saya bekerja dalam bidang pewarisan, saya menguruskan harta, kebanyakan waris ni bukanlah tak nak uruskan pusaka tersebut, tapi mereka tak ada duit nak uruskan, mereka tak ada masa nak uruskan dan mereka terlalu busy ataupun tak ada ilmu. Dan satu lagi isu besar yang tak dapat dibuat adalah untuk mendapatkan muafakat waris. Muafakat waris ni sebenarnya sangat susah, di mana waris ni kadang-kadang bila kita nak uruskan pusaka, dia kata kita gila harta. Sedangkan urusan pusaka itu perlu dibuat dengan cepat. Kalau boleh berlaku sahaja kematian, terus esok atau lusanya terus perlu diuruskan pusakanya, kan. Tapi orang kita, bila kita cakap ni nak uruskan pusaka, oh katanya kubur masih merah, kan. Dah sibuk bercerita tentang isu harta. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Okay, sebenarnya memang kalau boleh mati je si mati tu, selepas je kita ke bumi, terus je kena duduk bincang tentang isu harta itu tadi. Okay, supaya tidak berlaku kematian berlapis, sebab hari ni kita tak tahu si mati tu bila, kan. Contoh hari ni mungkin si mati ni mati, esoknya mungkin anak dia pula mati ataupun mak ayah dia pula meninggal. Kita tak tahu itu berlaku. Jadi kita takut waris ini bila kita lambat-lambatkan urusan pusakanya akan wujud kes memakan hak orang lain. Jadi bila kita faham tentang isu memakan hak orang lain ni, haramlah hukumnya, betul? Sebenarnya kebanyakan orang Malaysia, terutama orang Melayu, mempunyai harta melebihi 2 juta. Waris-waris kebanyakannya masih di bawah umur. Kebanyakan juga mereka-mereka ini, terutama si suami, bila hartanya banyak, bila dia rasa dia mampu, dia akan minta isterinya untuk jadi suri rumah. Tapi kesilapannya adalah dia tidak percaya dengan isterinya dan juga mungkin terlalu memandang rendah terhadap isteri. Okey, ataupun isteri ni dia terlalu terasa seakan boleh berdikari. Contoh boleh buat kuih di rumah, boleh bekerja dari rumah sehingga tidak minta nafkah kepada suami, sehingga suami ini terasa tidak perlu memberi nafkah ataupun tidak perlu menyediakan tabungan untuk pusakanya. Okay. Jadi kebanyakan orang Melayu kita, dia jadi lalai dan dia jadi terlepas, dia jadi macam isu tidak perlulah menyediakan tabungan tersebut. Berbeza dengan bangsa lain, yang terutama bangsa Cina yang kebanyakan saya jumpa, mereka ini kebanyakannya dah pun ada tabungan-tabungan pusaka, di mana mereka dah pun siap-siap melantik lawyer untuk menguruskan pusaka mereka. Sebab tu kebanyakan orang kita selalu dengar Cina kalau mati senang. Okey, tak ada dah nak bergaduh-bergaduh ni, susah sikit. Jarang kita dengar, sebab mereka dah pun ada dah perancangan mereka sendiri. Sebegitu juga Cina kalau mati, kita tahu orang Islam kalau meninggal, urusan pusaka dari sudut kos pengebumian tidak semahal macam mana Cina mati. Okey, tak sebanyak macam mana Cina mati. Jadi Cina ni dia dah faham dah, dia memang kena sediakan duit yang banyak kalau nak mati. Tapi Melayu, disebabkan kita ni banyak khairat kematian dan sebagainya, kita rasa macam tak perlulah sediakan pun tak apa, akan ramai nanti orang sedekah, kan. Tapi dia tak fikir kesan akan datang. Sebenarnya benda tu tak membantu pun. Lagi-lagi kita dengar isu berkaitan dengan isu halau. Saya dapat banyak kes balu, di mana suaminya pada ketika hidup memang berduit, kaya, bekerjaya, kan. Tapi isteri suruh rumah, suami ni tak bagi pun duit dekat isteri untuk simpan. Tapi memang dalam akaun dia banyak lah, dan akaun suami ni memang banyak, tapi akaun isteri tak ada. So bila berlaku kematian, kebanyakan keluarga suami ini, dia memandang balu ini masa hidupnya hanya menghabiskan duit anaknya, hanya menghabiskan duit adik-beradiknya, kan. Okay, so mereka menganggap balu ini tidak perlu diberi wang yang banyak, sebab takut nanti
balu ini kahwin lain dan suami barunya akan menumpang senang terhadap harta si mati. Sedangkan balu ini dia ada anak-anak yang perlu ditanggung. Okey, jadi banyaklah isu di mana waris-waris si mati ini menuntut bahagian faraid dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan mereka untuk menuntut. Ia adalah hak. Hak tetap hak. Saya tak nak sentuh isu hak. Tapi bila saya nak sentuh isu tanggungjawab, contoh, anak-anak itu di bawah umur, masih bersekolah. So, patutnya, sepatutnya secara ringkas ataupun secara dalam Islam sekalipun mengatakan bahawa bila berlaku sahaja kematian seorang ayah mempunyai anak yang di bawah umur ini, keluarga si mati nak tak nak kena bagi nafkah kepada anak-anak ini. Tapi berapa ramai hari ini keluarga si mati memberi nafkah kepada anak-anak? Haknya diambil, hak ambil, tak ada masalah, saya tak nak petikai. Tapi hak anak-anak ini, nafkahnya, kenapa tidak diberi? Kenapa tidak tidak langsung bertanya khabar kepada ibu tunggal ini tentang keperluan anak-anak si mati ini? Apa yang saya perlu tekankan kepada masyarakat Islam di luar sana, tolonglah bila isteri minta rancang harta, bila isteri kata, bang tolonglah buat hibah pada saya, tolong ambil takaful, kan, hibahkan takaful itu kepada saya, kita ada rumah ni bang tolonglah, kalau tak nak hibahkan kepada saya, hibahlah kepada anak-anak. Sebenarnya isteri ni dalam keadaan takut kehilangan anda. Isteri ni bukan gila harta, cuma dia takut sebarang kemungkinan boleh berlaku, sebarang perubahan hati seseorang boleh berlaku. Ia boleh berubah hanya kerana seposen. Percaya cakap saya, hanya kerana seposen memang perbalahan itu dan perebutan harta itu boleh berlaku. Okay, pemegang amanah ini hanyalah sebagai, orang kata, pentadbir, kan, dalam bahasanya pentadbir, iaitu pemegang amanah, di mana pemegang amanah ini perlu mengagihkan harta itu kepada waris mengikut hukum faraid. Ia adalah bukan haknya. Contoh kita isukan tentang isu ke WSP, ada pentadbir. Banyak sangat pentadbir yang merasakan bahawa bila seseorang ini melantik dirinya sebagai pentadbir, oh, harta ini akulah yang punya. Ibarat durian runtuh yang diterima, tak payah kerja dapat duit pak selebuk, selebuk kan? Okey, sedebuk dapat. Okey, so mereka ini merasakan hak itu adalah haknya, terutama saya melihat banyak suami-suami meletakkan pentadbir ini adik-beradik dia ataupun letakkan ibu dan ayah. Kebanyakan ibu dan ayah ni dia tak faham apa itu pentadbir, okay, apa itu pemegang amanah. So mereka merasakan bahawa okay, anak aku letak nama aku, jadi mungkin ini anak aku bagi dekat aku. Mungkin ada reason kenapa anak aku tak bagi dekat isteri dia, okay, dia tak bagi dekat anak-anak dia. Mungkin ada sebab. Tanpa dia faham, sebenarnya dia ini hanyalah sebagai pemegang amanah yang wajib agihkan duit tersebut mengikut hukum faraid. Dan sebenarnya dia kena tahu dulu proses pusaka tadi yang saya ada bagi tahu tadi berkaitan dengan isu hutang si mati. Sebenarnya duit KWSP ni sangat sangat bagus untuk digunakan untuk menyelesaikan hutang si mati. Okey, sebenarnya keperluan, sebab KWSP sini dah keluarkan kenyataan bahawa KWSP ini adalah harta pusaka. Bila kita sebut sebagai harta pusaka, kita kena tahulah proses flow pengurusan pusaka yang asal tadi. Perlu diselesaikan hutangnya dulu. Cumanya, KWSP ini tidak boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Sebenarnya dah pun ada kenyataan yang dikeluarkan. Sebenarnya sekiranya kita meletakkan nama anak yang di bawah umur, apabila berlaku kematian sahaja, sebenarnya benda itu akan terbatal. Terbatal dengan sendirinya. Jadi tidak boleh sebenarnya meletakkan nama anak yang di bawah umur sebagai pemegang amanah lah, ataupun sebagai penama. Isu waris berlapis ni sebenarnya sangat-sangat-sangat banyak dekat Malaysia. Sebab orang kita, macam saya cakap tadi lah, suka bertangguh. Okey, menganggap bahawa contohlah ayah meninggal, mak ada lagi. Jadi pada diorang, mak ni ada lagi, tak payahlah nak uruskan pusaka dulu. Tunggulah nanti mak meninggal. Tiba-tiba bukan mak yang meninggal, tapi anak yang meninggal.
Contohnya Abang Long meninggal. Okey, bila berlaku kematian yang sebegini, kita kena faham Abang Long ni mungkin ada isterinya, ada anak-anaknya. Jadi automatik menantu ini tadi ataupun ipar dan juga cucu kepada si mati ada hak ke atas harta pusaka tersebut. Dekat sinilah berlaku perbalahan di mana kebanyakan anak-anak si mati yang lain tidak boleh menerima hakikat bahawa iparnya, anak buahnya tadi ada hak ke atas harta ayah dia tadi. Okey, satu lagi isu yang saya nak sentuh adalah isu membeli harta ibu bapa semasa hidup. Banyak kes berlaku di mana masa ketika hidup, anak ini, salah seorang anak beli tanah. Contohnya beli tanah, beli rumah mak ayah. Okey, kemudian berlakulah mungkin proses penukaran nama. Ada juga yang tidak berlaku proses penukaran nama tapi bagi duit je dekat mak ayah. Okey, bila berlaku sahaja kematian pembeli, anak yang membeli harta itu, adik-beradik lain ini menganggap harta itu adalah harta bapak dia. Jadi dihalaulah si balu dan juga anak-anak. Okey, ada satu kes yang saya sangat terkesan pada saya sehingga sekarang. Okey, si isteri bercerita kepada saya suaminya menerima tanah tersebut daripada ayah semasa hiduplah. Kemudian ayah ni meninggal tapi silapnya tidak tukar nama. Tapi adik-beradik semua tahu. Even mak mertua dia pun tahu yang ayah, yang suami dia tadi bagi harta dekat anak yang sulung ni tadi. Okey, kemudian anak yang sulung ni pun buatlah rumah dan sebagainya. Okey, anak-anak masih kecil, 3 orang lagi. Okey, kemudian ditadirkan anak sulung ini meninggal accident. Okey, kemudian mak mertua dia tadi halau menantu ini tadi bersama dengan cucu-cucunya sekali dihalau atas alasan ini tanah suami aku, dia kata. Sedangkan itu adalah cucu kandung, kan, cucu kandung. Dan juga ipar-ipar ni sekali bersama-sama dengan maknya tadi halau juga isteri kepada anak sulung ni tadi yang dah jadi balu. Kemudian dia dah ada duit, dia pun berpindah sebab katanya dia sering diganggu oleh keluarga mertua kerana dikejar tentang isu duit lah. Ada duit si mati yang dalam akaun, okay, yang boleh dikeluarkan tapi duit tu pun mak mertua dia nak juga dan ipar-ipar ni pun nak juga duit tersebut. Jadi dia bawa diri, dia hilang begitu sahajalah. Kemudian dalam masa kalau tak silap saya 6 bulan selepas itu, selepas suami dia meninggal, mak mertua ni sakit. Dia ketika sakit tu dia hanya menyebut nama menantu dan juga cucu-cucu yang telah dianiaya. Dia cuba untuk minta maaf, dia cuba cari, dia dah macam tak betul lah orang kata. So ipar-ipar ni cuba mencari balu ni tadi tapi memang balu ni menyepikan diri, tak nak datang sehinggalah berlaku kematian ibu mertua tadi. Katanya mati dalam keadaan matanya tidak tertutup dan selepas itu ipar-iparnya ni jadi macam jatuh miskin. Balu itu bercerita dengan saya, dia tanya saya adakah saya berdosa kerana tidak memaafkan ibu mertua dan juga ipar-iparnya. Mungkin dengan cara memaafkan kita boleh tenang, yang sana pun boleh tenang. Isu balu menggunakan duit suami ni sebenarnya tak salah kalau digunakan untuk kehidupannya. Ialah kalau tak guna, macam mana balu tadi nak survive? Macam mana balu nak meneruskan kehidupan? Betul tak? Dan sebenarnya balu ni sebelum dia nak menggunakan duit tersebut, dia perlulah minta izin. Kan orang kata lebih beradab sekiranya balu ini minta izin kepada waris-waris faraid yang lain nak menggunakan, bagi tahu duit ni kita nak guna untuk anak-anak, untuk sakit-sakit ke, untuk saya nak beli makan minum saya. Kita faham orang kita bila mati sahaja faraid diutamakan tapi dia terlupa yang isteri ini perlu makan, perlu minum, anak ini perlu susu, kan. Sepatutnya kalau rasa tak nak isteri tadi ambil duit tersebut, anda kena saralah anak itu tadi. So sebenarnya isteri ni dia bukanlah gila harta. Suami kena faham.
Okey, suami kena faham satu yang saya selalu kata. Kami ni isteri bukan cacing dalam batu. Suami kena faham kat situ. Dalam kehidupan, duit itu nak tak nak memang kita kena sediakan. Dan suami kena faham pada takat anda, akad nikah tu ada lafaz yang anda sebut di mana anda perlu menafkahi, perlu menyediakan makan dan minum isteri anda, anda perlu menyediakan rumah untuk isteri dan anak-anak anda. Dekat situ sepatutnya anda dah faham, anda dah clear tentang isu tanggungjawab, dan sepatutnya sekiranya isteri anda kata, "Bang, tolong buat hibah," anda dah faham bahawa sebenarnya isteri anda takut kehilangan anda, bukan gila harta. So, nasihat saya kepada suami-suami di luar sana, tolong buang pemikiran isteri gila harta. Tolong buang pemikiran pandai-pandailah nanti waris aku urus. Tolong buang pemikiran waris aku baik-baik sahaja. Tolong buang pemikiran keluarga aku pasti akan bantu. Sebenarnya dalam perancangan harta, contoh hibah ni dia ada beberapa jenis. Okey, hibah mutlak, hibah rukbah, hibah umrah, hibah bersyarat. Okey, sebenarnya dalam apa yang saya amalkan adalah hibah bersyarat lah, di mana kita boleh minta suami inti hibahkan hartanya kepada kita, tapi dengan syarat sekiranya kita mati dulu, harta itu tadi boleh balik semula kepada isteri. Sebenarnya hibah yang sebegitu ada, okay? Dengan syarat-syarat yang sebegitu kita boleh letak supaya penerima hibah ini tidak menjual harta tersebut, kan? Hibah ini kita boleh supaya anak itu tadi mentaati kita sebagai ibu bapa sekiranya kita hibahkan kepada anak. Dan sekiranya kalau kata kita hibahkan kepada anak, anak meninggal dahulu, harta itu boleh pulang kebalik kepada kita sebagai ibu bapa. Ia sebenarnya dibolehkan. Saya kisahkan tentang satu kisah yang saya orang kata masih barulah fresh. Okey, di mana suami ini meninggal kerana COVID. Okey, sepasang suami isteri ini memang dua-dua kena COVID. So dua-dua dimasukkan ke hospital lah. Okey, cumanya suami ini ditakdirkan Allah meninggal dunia, dan mereka ini dikurniakan 6 orang anak yang masih bersekolah, yang sulung pun baru 21 tahun di universiti dan sebagainya. Semasa proses pengebumian, proses menguruskan jenazah diuruskan oleh pihak keluarga lelaki lah. Semua duit-duit yang diterima oleh keluarga ini diambil semua oleh keluarga suami tanpa diberikan kepada isteri. So isteri ni bila keluar sahaja daripada hospital, dia jadi seakan, bak katanya saya ni jadi balu miskin, sedangkan hakikatnya suami saya kaya. Okey, dan kemudian saya dibiarkan terkontang-kanting, dan keluarga suami sibuk tentang isu harta suami saya. Itu yang dikatakanlah. Okey, kemudian dipaksa untuk menguruskan pusaka dan sebagainya. Dan tapi tanggungjawab terhadap anak-anak si mati langsung tidak pernah diambil tahu, sehinggakan balu ini terpaksa minta belas ihsan daripada jiran-jiran. So sehinggalah sekarang saya diberitahu rumah dan semua harta dituntut oleh pihak mertua. Jadi isteri ini berkemungkinan tinggi terpaksa menjual 2 daripada 3 rumah yang dimiliki oleh suami untuk memberi bahagian faraid si ibu lah. Dan sebenarnya isteri ini tak kisah pun berkaitan dengan isu hak, sebab hak tetap hak. Okay. Saya pun sering kali cakap dengan Balu supaya berilah hak tersebut kepada ibu si mati, tak ada masalah. Cumanya tolong educate ibu mertua tadi, educate ipar-ipar berkaitan dengan isu nafkah anak-anak. Tapi malangnya bila diminta nafkah berkaitan dengan anak-anak, mereka semua mengatakan bahawa itu anak kau, kau sendirilah tanggung. Suami yang dah meninggal ni kebanyakannya memang tak fikir langsung tentang isu nafkah anak-anak. So, ia sangat menyedihkan. Jadi, para suami di luar sana, tolonglah educate keluarga sendiri, tolong educate adik-beradik berkaitan dengan isu memberi nafkah kepada anak yatim. Nasihat saya lah kepada masyarakat di luar sana, bila kita bercakap tentang isu hak faraid, tidak
mengira umur lah, orang kata tak kisahlah berapa pun umur ibu dan ayah tersebut, balu ataupun berapa umur pasangan, suami maupun isteri. Kita ni hak tetap hak, kita tak boleh nak judge ataupun kita tak boleh nak pertikai sekiranya mak ayah tersebut menuntut, sebab itu adalah harta anak mereka. Cuma yang kita kena fahamkan mereka adalah tentang isu tanggungjawab. Begitu juga balu ataupun suami, ibu dan ayah itu tadi, ibu dan ayah kepada si mati ataupun adik beradik si mati, tidak boleh nak menindakkan hak si balu untuk menerima bahagiannya, tidak boleh menindakkan hak suami si mati untuk haknya. Kita jangan fikir oh nanti dia akan guna untuk kahwin lain dan sebagainya, kita tak boleh. Begitu juga dengan hak anak-anak, kita tak boleh nak cakap oh anak tu masih kecil lagi, dia tak boleh pegang duit, apa nanti ibunya ambil ataupun ayahnya ambil duitnya atau guna dan sebagainya. Kita tak boleh ada pemikiran yang begitu. Dalam Islam, faraid tu dah memang cantik sangat. Faraid itu sangat bagi Allah dah tetapkan bahagian masing-masing dengan cara yang sangat terbaik. Cumanya atas diri kita sendiri sebagai seorang manusia untuk menilai ataupun untuk bertanggungjawab ke atas apa yang kita miliki dengan apa yang kita dapat.